konsultasi seputar Islam, ngaji kitab akidah, tafsir Al-Quran, fikih, hadits, dan sirah nabawiyah. Abu Yusuf Ubaid Bima Official, bersama menebar kebaikan, tauhid, dan sunnah. Iya, kebirit pada hewan itu pada dasarnya tidak dibolehkan, kecuali ada maslahat. Kecuali ada apa? Maslahat. Pada dasar, pada asalnya hukum mengkebiri itu tidak dibolehkan, karena itu mendolimi hewan. Karena ketika dikebiri, dia tidak ada hasrat, hasrat untuk kawin, menghilangkan apa? Iya, hasratnya. Itu diantaranya. Maka hal ini mendolimi hewan. Dibolehkan itu pada sebagian hewan, misalnya untuk supaya dagingnya lebih bagus, seperti pada kambing. Itu ada namanya apa? Maslahat. Ada namanya maslahat yang memang maslahat dini, maslahat yang syar'i, maslahat yang dimubahkan. Adapun pada selain hewan yang dimakan, wallahualam sepertinya tidak ada ya hal yang membolehkannya. Tidak ada hal yang membolehkannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share.